Halo guys, kembali lagi di channelnya Boy Fit. Di video kali ini Boy Fit akan unboxing dan review Advil atau roda exercise. Jadi Boy Fit pesen Advil ini datangnya 3 hari. Jadi 3 hari yang lalu Boy Fit pesen dan sekarang barangnya sudah sampai. Karena barang sudah sampai, langsung Boy Fit akan bongkar supaya teman-teman juga tahu apa sih itu Advil atau roda eksersis untuk latihan di rumah. Nah, sekarang kita akan bongkar satu persatu supaya teman-teman nggak penasaran apa sih Advil ini. Nah, ini barangnya kotak gede gini ya, tapi kita akan bongkar dulu. Nah, ini busanya nih, busa ada besi, busa. Nah, ini adalah rodanya nih ya, ini roda nih, roda. Terus ada satu lagi nih. Nah, ini ada karet modelnya seperti resistance band. Terutama Boy Fit akan menjelaskan dari rodanya terlebih dahulu nih, rodanya. Jadi roda ini terbuat dari bahan plastik. Nah, bahan plastik ini plastiknya lumayan tebal ya. Nih. Ini bahannya plastik ya. Seperti ban mobil, lumayan tebal plastiknya ya. Tapi kalau ini karet, ini banyak karet nih, ini banyak karet ya, yang buat ini roda, yang buat ini velgnya ini pasti. Ini bahannya bagus, cuman minusnya ada kalau sering dibanting-banting ini akan gampang pecah. Jadi karena ini bukan besi, kalau kita beli pakai yang besi, model besi akan kuat, cuma harganya mahal. Kalau ini kan harganya murah, di toko online sangat murah banget, bagus. Nah, gimana cara pemasangannya adalah ini besi nih, ini besi ini kuat. Jadi ini ada lubang ini, teman-teman bisa masukin. Nah, ke dalam sini, ya. Terus kedua, teman-teman bisa pasang handle-nya, handle busa nih, busanya kuat, nyaman. Nah, teman-teman bisa pasang di sini, ya, masuk di sini. Nah, kalau udah masuk, baru satunya dipasang lagi. Nanti kalau nggak dipasang, bisa lepas. Nah, jadi teman-teman bisa pasang seperti ini. Nah, untuk kedua, ini busa. Gunanya untuk apa busa ini adalah untuk tumbuhan lutut. Jadi supaya lutut kita ketika latihan otot perut
nanti lutut kita nggak gampang lecet atau cedera. Jadi lututnya taruh di sini, kedua lutut, baru kedua tangan kita pegang di depannya sini, baru teman-teman dorong. Nanti buat kita akan peragakan supaya teman-teman nggak penasaran, nggak salah arah. Busanya ini bagus, tebel, jadi sangat nyaman ya untuk lutut di sini tuh sangat nyaman banget. Rodanya juga nyaman, harganya murah meriah. Kalau untuk ini bonus, sebenarnya ini bonus. Bonusnya resistance band untuk melatih otot bicep, tricep, otot dada dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di video berikutnya. Jadi di video berikutnya teman-teman bisa lihat review resistance band untuk apa saja latihan di rumah. Yang jelas ini manfaatnya dari roda ini untuk melatih otot seluruh tubuh, terutama fokusnya ke perut. Terus kedua, otot back juga kena, otot bahu depan kena. Jadi sangat nyaman untuk latihan di rumah. Jadi kita akan peragakan untuk latihan otot perut dengan roda ini. Sekarang Boy Fit akan peragakan cara menggunakan ab wheel. Jadi terutama adalah teman-teman cari posisi tempat yang datar. Jadi kalau teman-teman sudah menemukan tempat yang rata, teman-teman tinggal taruh nih busanya nih, taruh di lantai. Pastikan jangan sampai bengkok, harus lurus. Kedua, kita cari posisi lutut yang nyaman. Jadi mau lebar juga boleh, nggak apa-apa lebar segini. Mau dirapetin juga nggak apa-apa nih lututnya, rapet begini. Terus, nih rodanya nih taruh di depan. Kita copot dulu bajunya biar gampang ya, supaya nanti teman-teman juga nanti paham. Nah, jadi teman-teman megangnya jangan sampai salah. Kalau bisa megangnya yang benar ya. Jangan sampai tangan kita menyentuh rodanya, nanti akan luka di sini. Nah, posisinya seperti ini kalau bisa. Ini kedua kaki kita disilang. Silang seperti ini. Mau dirapetin di tekuk ini juga boleh, tapi lebih nyaman disilang seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah siap, ambil posisi yang nyaman, baru teman-teman melakukan gerakannya. Nah, seperti ini. Jadi ketika teman-teman badannya turun, kalau bisa ditahan 1 atau 2 detik. 1, 2, tarik lagi. Turun lagi. 1, 2, tarik. Turun lagi. Tahan, 1, 2, tarik. Nah, cara menggunakan seperti itu. Selain melatih otot perut, roda ini juga melatih otot back sama otot bahu. Jadi sekaligus kena 3 otot. Jadi sangat simpel banget, manfaatnya banyak. Nggak perlu ke gym, latihan di rumah pun jadi. Yang penting niat dan konsisten, itu yang paling utama. Jadi buat para teman-teman, kalau sudah tahu cara menggunakannya, teman-teman bisa langsung cepet-cepet beli supaya teman-teman bisa latihan di rumah dengan baik dan nyaman, nggak perlu ke tempat gym. Sekarang lanjut untuk penjelasan yang kedua. Penjelasan kedua yaitu dengan karet atau resistance band. Gunanya adalah sama seperti gerakan yang pertama. Untuk otot perut juga bedanya adalah kalau pakai roda ini bebannya yang ringan, tapi kalau pakai resistance band ini gunanya supaya ada beban, supaya ketika kita dorong rodanya ke depan itu bebannya agak berat, supaya lemak perutnya cepat terbakar dan cepat kelihatan rata perutnya. Cara gunakannya bagaimana akan saya peragakan supaya teman-teman juga nanti kalau latihan di rumah tidak salah.
Jadi dimasukin ke ini ya, ke dalam busa ya. Nah, masukin ke sini. Nah, kalau udah siap, baru teman-teman dorong ke depan. Jadi cara menggunakannya seperti itu. Jadi ketika kita pakai karet ini, jadi ada beban. Ketika kita dorong ke depan, itu semakin berat. Terus perut kita lemaknya cepat kebakar dan lemaknya cepat sirna. Saya rasa sudah jelas. Nanti kalau teman-teman latihan di rumah, jadi bisa ikutin gerakannya Mas Boy. Jadi jangan sampai salah. Kalau di rumah lihat tutorialnya Bang Boy, dijamin cepet bisa. Jadi Boy Fit tadi sudah peragakan cara menggunakan F-wheel-nya. Terus ini juga resistance band, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Yang jelas resistance band sama F-wheel ini manfaatnya sangat banyak. Untuk latihan rumahan buat para pemula sangat cocok. Terus teman-teman kalau mau beli bisa langsung buka aplikasinya di toko Shopee atau Lazada. Harganya murah meriah untuk latihan rumahan. Jadi kalau bisa teman-teman sebelum latihan, teman-teman harus cek terlebih dahulu alat yang kita beli supaya nanti ketika digunakan akan terasa nyaman dan teman-teman tidak mengalami kesalahan atau bahkan bisa mengalami cedera. Saya rasa sudah jelas ya unboxing dan reviewnya. Jadi teman-teman tinggal mempraktekannya di rumah. Jadi teman-teman bisa beli alatnya dulu, satu persatu dicicil nanti untuk latihan rumah supaya lebih nyaman tanpa harus ke tempat gym. Yang penting teman-teman yang ada di rumah tetap selalu menjaga kesehatan supaya badan kita tuh selalu fit, supaya badan kita tuh selalu sehat dan dijauhi dari segala penyakit. Salam santun dari Boy Fit.